lagi bersama saya di channel Dodi TV. Hari ini kita lagi jalan-jalan, lagi santai di Tugu Katulistiwa TV. Jadi kita sebentar lagi keliling-keliling bersama rekan saya itu. Ada si siapa namanya? Anton. Sama si Anton. Dan sekaligus dia adik sepupu saya. Dan kita masih cuaca di sini sangat panas. Ya. Ya, panas sekali hari ini. Panas. Jadi kita santai-santai saja dulu, setelah itu kita keliling-keliling lagi. Mau ke logonya di sanalah. Tempatnya itu di sana, masih jauh. Ini masih pulaunya ini. Tuh. Bagus enggak? Ih, bagus dong. Makanya kalau mau kesini aja bersama Dodi TV, kita bareng-bareng bikin vlog video di sini. Jangan lupa like dan subscribe channel Dodi TV. Ya kan, Ton? Ya. Enak gak? Oke, kita jalan-jalan lagi. Kita keliling-keliling, jalan-jalan, santai. Nih, kita berada di Tugu Katulistiwa. Kita lagi berada di Kota Pontian. Nih kita datang dan pakai depan jojo. Terus. Kita lagi di mana, Ton? Tugu Katulistiwa. Macam gila. Macam tuh tinggal. Ulang. Lagi. Satu. Satu, dua, tiga. Kita berada di Katulistiwa. Foto bareng yuk. Di belakang kita sudah ada Katulistiwa. Santai. Dan di situ ada orang bodoh tadi. Enggak. Orang yang lagi berbuat tidak tahu aturan. Ngawik ini lepas kiri. Nah, sekarang kita terakhir kita di sini, nggak lama lagi kita akan jalan-jalan ke tempat kakak saya yang di Kota Pontianak, di Kota Baru ya, Ton? Kota Baru. Di Kota Baru. Jadi cuaca panas, langsung saja kita di ini. Oke, tetap ikuti terus ya guys. Oke, siap. Takkan, Ton? Yes, kita hari ini kita ngelanjutin lagi ya perjalanan kita, masih di jauh, kita masih di Kota
Siantan, jadi kita mau ke kota baru lagi. Oke, kita tetap jalan-jalan tuh. Ini kita masih di depan Katulistiwa, lagi mau menuju ke parkiran motor kita. Karena setelah ini kita akan jalan-jalan. Kita singgah ke Pekong dulu nanti. Pekong. Pekong tempat apa Cina. Perjalanan kita masih jauh ya. Mana? Jadi mohon di ikuti terus. Diikuti terus jalan kita sampai selesai. Kita jalan-jalan. Kita menuju parkiran nih. Cuaca sana sangat panas. Kita datangnya terlalu cepat. Ternyata ada tempat parkir, Bos. Ternyata ada tempat parkir, Bos. Aduh, berapa ribu, Bos? Berapa ribu ini? Gampang lah, di receh kita masih ada, Bos. Oke. Santuy aja. Kita santuy ya. Kita santai-santai aja. Sini, Ale. Sudah. Hati-hati, Bos. Bahaya. Ini bukan anu, ini aspal sakit. Kalau jatuh bisa luka. Nih. Kita lagi jalan parkiran nih. Jalan pulang masih jauh. Di anak. Apa itu, Bang? Bentar ya. Nih. Kita lagi jalan. Jalan pulang, di jalan. Tapi nanti kita mampir di tempat Pekong Cina dulu, guys. Kita ikuti terus ya. Tendo, bagaimana? Oke. Di Jalan Tanjung Pura mau menuju Kota Baru bersama Dodi TV. Oke. Dan ada ke kota-kotanya lain ya, kotanya seperti ini. Nah, ini jalannya Tanjung Pura. Ini Ramayana, biasa tempat orang belanja. Dan inilah Jalan Tanjung Pura. Kota Baru. Waduh, ini ada mobil nih, lampu sinyal kemana nih? Aduh. Hampir saja. Suaranya goblok. Ya, oke, kamera depan lagi. Lagi lampu merah ini. Persimpangan mana? Ya, persimpangan kamu. Kota Baru. Kami mau nyebrang ke Kota Baru ini, teman-teman. Udah. Santai. Keliling-keliling Pontianak. Keliling Pontianak. Putar kenal. Kami bersama lagi menunggu lampu hijau mau jalan. Ya. Karena perut lapar. Matian. Ke belakang Naum. Hah? Salah kok tadi. Wow. Jalan dah. Kakak dah. Jalan-jalan.
lumayan melelahkan. Kena lampu merah guys tuh, nggak apa-apalah, kita mengikuti peraturan polisi mengikuti peraturan pemerintah, jadi kita harus menjaga tertata tertib juga di sini. Kena lampu merah kita bersabar menunggu walaupun sepi itu, tapi berbahaya jika kita menyeberang, khususnya buat pengendara, jangan asal-asal menyeberang karena bahaya. Di sana juga gelap, mau hujan. Sawit. Malam lagi. Mana gua? Enggak capek. Capek juga ya, Ton? Capek. Tuh. Akhirnya capek. Sampai juga. Akhirnya nyampe juga tuh. Wah, nih. Assalamualaikum. Kita nungguin orangnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ton. Capek, Ton? Oh, capek. Panas gak? Dari Kota Baru, dari Ciantan menuju Jeruju. Kita udah nyampe, udah dibuka pintunya tuh. Oke. Okay. Kita tunggu dulu, ayo kita persiapan pas sesak. Saya. Ayo kita pegang. Kita santai dulu. Pani kami dan. Tak semprot dulu cepat. Pocong mau hujan. Mana sih? Jadi namaan. Oh. Angkat kita terhidup. Kena saya. Pokoknya lah kami bukan aku. Nyampe. Jadi kita santai. Oh, angin kuat. Kita di rumah kakak, guys. Lagi. Oke, nanti lanjut lagi di sana. Halo. Kita ini lagi di dalam ruangan rumahnya kakak. Nih. Tonton bergaya dia. Ya. Halo. Satu. Banyak kue di sana di atas. Yang males. Kita ini lagi lapar soalnya. Aus tadi tuh. Jadi sekarang kita sudah kenyang. Ada banyak kue di sini. Dan minuman. Main di sini kita enggak main-main, seru-seru aja, ya kan. Dan hey. Tuh.
dedenya nah. Nih itu. Itu lama nih. Omnya. Dede itu. Dede. Dede. Tuh, ini kameranya tuh. Ini hello. Namanya anaknya kakak saya. My name is Rizky. Dede. What's your name? Eh, dimainin pula. Tuh. Itu. Itu tuh HP-nya tuh. Tuh. Op, dulu. Oke. Guys. Alhamdulillah kita sampai di Masjid Al Mujahidin di sini. Nih. Yaitu masjid di terbesar di Kota Pontianak. Nih. Karena ini udah agak sore, kita juga mau pulang. Gak takutnya keburu malam, soalnya di jarak antara Nukita itu jauh kampung saya. Nih. Dan kulitan ada teman kita jalan pulang. Mungkin ini perjalanan terakhir kita, akhiri. Masih ada lagi satu kali lagi di dekat bundaran Untan namanya, paha kada di bundaran Untan namanya itu. Kita jalan-jalan lagi di sana ke atas, jalan-jalan lepas lah. Kita jalan-jalan di bundaran Untan lagi. Ya begitulah, sepuasnya hari ini dulu sama teman saya nih, Anton. So, kita jalan-jalan Lebaran dengan macet. So, kita lagi di masjid. So, perut besar. Oke, makan. Nanti lagi ya, kita jalan-jalan lagi. Oke, guys. Kita udah di jalan menuju pulang. Kalian kita mau mampir di apa tuh namanya? Taman Rigulis, bundaran apa? Untan. Bundaran Untan. Yang enggak jauh di masjid ini tadi itu. Jadi kita jalan-jalan langsung. Lah nggak sampai 15 menit dari masjid itu tadi tuh. Nih. Jalan-jalan ini jalannya Ayani namanya. Jalan Ayani, sepi, enak dan bagus juga pemandangannya. Oke. Bundaran Bambu Runcing tuh ada air mancur sama kayak di Jakarta. Tuh. Ini ada Taman Pontianak. Iste. Bagus. Kita jalan-jalan di Pontianak. Yalah, lanjut. Karena udah maghrib, jadi kita lanjut aja pulang. Karena udah malam. Come on, dude. Oh, yeah.
doang kita bikin videonya. Kapan-kapan lagi kita jalan-jalan, nah, mencari pengalaman lah di sini. Karena saya juga nggak akan lama lagi di Pontianak. Mungkin bentar lah. Besok-besok kita udah balik lagi ke Marathon. Kalimantan, Jakarta. Besok-besok kita ke Jakarta lagi. Gak lama. Sejarahnya sepi di sini. Perkampungan. Apa namanya, Tan? Dari mana? Serdam. Sungai Raya Dalam. Sungai Raya Dalam. Jadi sepi di sini.